Pemirsa, aktor senior Jamal Mirdad dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan penipuan sertifikat rumah. Jamal Mirdad tidak kunjung menyerahkan sertifikat rumah yang dijualnya pada tahun 2015 lalu kepada korban. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dugaan penipuan dan penggelapan sertifikat rumah yang diduga dilakukan aktor senior Jamal Mirdad. Jamal Mirdad menjual rumah seluas 150 meter di kawasan Sawangan Depok pada 2015 lalu. Jual beli rumah seharga 490 juta rupiah tersebut dengan perjanjian sertifikat kepemilikan rumah akan diserahkan setelah pelunasan. Pelapor telah melunasi rumah tersebut sejak 2015 silam. Namun Jamal Mirdad tidak kunjung menyerahkan sertifikat rumah tersebut. Pelapor telah melakukan somasi namun tak kunjung direspon Jamal Mirdad. Pelapor, Saudara Firdaus, sudah melakukan somasi kepada Saudara Jamal Mirdad melalui kuasa hukumnya, namun tidak ada respon dan juga sudah mencoba melakukan hubungan komunikasi, namun mengalami kesulitan. Sehingga Saudara Firdaus merasa dirugikan terhadap hal ini dan melaporkannya ke Polda Metro Jaya.